terus sampai kakek nenek dan bisa cepat-cepat dapat momongan. Pada saat kapan? 2021. Kali sudah terlalu juga. Karena kan ceritanya aku jadi pandonganinya kakak Mila itu, jadi emang aku yang rapi-rapiin bajunya, aku yang ngurusin bride-nya ceritanya kalau misalnya dalam adat Batak gitu. Cukup terharu kan Lisa? Terharu banget, suasananya juga alhamdulillah berjalan lancar, terus nikmat banget. Untungnya gak ada kendala apapun ya, jadi alhamdulillah bersyukur banget. I'm so happy for kakak Mila sama yang congratulations buat kakak Mila, semoga pernikahannya selalu diberkati sama Tuhan, langgeng terus sampai kakek nenek dan bisa cepat-cepat dapat momongan. Semoga aku bisa cepat-cepat dapat ponakan. Tapi kalau enggak nggak sih, yang sekarang sama kakek nenek orang gitu ya? Ya nyangka nggak nyangka, cuma kan emang doanya selalu didoakan yang baik-baik.